Assalamualaikum semua, kali ini saya akan berbagi tutorial cara memanipulasi foto menggunakan Corel Photo Paint. Pertama, kita buka sebuah foto. Oke, ini foto saya sendiri ya, tidak ada model. Jadi saya gunakan foto saya sendiri. Kita resize ya, ukurannya. Kita buat memanjang 200 kali 400 mm. Oke, hanya contoh. Jadi silahkan membuat ukuran sesuai kebutuhan. Oke, ini kita enter. Oke, selanjutnya kita sesuaikan lokasinya, posisinya. Ini layar foto kita duplikat ya, Ctrl D. Ini layar atas kita tutup. Oke, selanjutnya kita ke layar yang bawah. Kita gunakan semir tool. Oke. Kita atur ukurannya. Oke, kita perbesar ya. Terus ini kita tarik-tarik aja pada foto. Kita drag ya. Nah, ini kita geser, geser seperti ini. Oke, sesuka teman-teman ya, mau dibuat seberapa panjang. Oke, kita tarik-tarik aja ya, kita buat melar ya. Oke, kita tarik sepanjang mungkin. Oke, sudah, saya rasa cukup. Oke, kita tambahkan mask ya. Terus kita seleksi dengan rectangle mask. Oke, ini kita delete. Oke, ini kita remove mask. Oke, kita hilangkan seleksinya. Terus layar yang atas kita buka. Oke, ini kita tambahkan mask juga ya. Clip mask. Oke, seperti ini. Kita klik Erase Tool. Oke, kita pilih brushnya. Saya pilih star. Ukurannya coba 5. Oke, ini harus hitam ya. Untuk mengedit ini harus hitam. Oke, nah ini kita bolong, kita lubangi ini ya, kita iris ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lubangi ya. Oke, ini agar lebih jelas, ini kita kasih background hitam ya. Kita buat shape hitam untuk background. Nah, ini taruh paling bawah. Nah, sudah terlihat ya. Kita ulangi pakai erase tool. Nah, seperti ini. Kita lubangi. Oke. Ini kita gosok-gosok ya. Oke. Bagian pinggir ini akan saya buat efek dispersion ya. Kita hapus. Oke. Teman-teman bisa memilih brush yang lain ya. Selain star atau bintang ini. Oke.
itu saja seperti ini. Udah cukup. Ya, selanjutnya kita ke layar yang bawah ya. Kita gunakan ini replace color brush ya. Kebalikannya ya, ini nanti untuk memunculkan ya. Yang tadi kita delete ini kita munculkan ya. Oke, kita munculkan warna-warna yang tadi kita tarik-tarik ya, kita melarkan tadi. Oke, kita kita klik-klik ya. Ini tadi seberapa jauh akan muncul. Oke. Mas agak harus telaten ya, teman-teman ya. Sini. Nah, ini untuk memunculkan yang tadi dihapus bisa dimunculkan lagi ya. Oke. Ini pakai ini. Di sini. Oke, di sini. Udah muncul. Oke, sangat mudah ya teman-teman. Silahkan dicoba jika teman-teman memiliki software Corel Suite. Akan ada software bawaan ini, Corel Photo Paint. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.